Oke, nah Om karena juga lagi lumayan gerah nih Om cuacanya, iya. Kita pindah ke tempat ini okay. Apa? Kita di mana nih Om? Ya. Oh. Corner. Corner. Oh, oke. Okay. Another comfort place di rumahnya Om Eros Jarot. Wah, ada foto keluarganya juga. Iya. Thank you Om. Nah, kita minum dulu. Enak tehnya. Oke, okay. Om Eros, kalau tadi kan kita bahas banyak tentang kehidupannya Om Eros di masa-masa awal berkarir, karya-karyanya Om Eros bareng sama Tante Dewi juga, ups and downs dan semuanya. Tadi Om Eros sempat juga mention bahwa kedekatan Om Eros dengan keluarga Bung Karno. Dulu pernah tinggal di rumahnya Bu Fatmawati Om Eros? Iya, iya. Disusul badai pas berlalu itu di rumahnya Bu Fat semua saya. Oh iya? Iya, karena si musuh bilang, Eros bikinlah yang kayak Indonesia. Saya juga dulu pempronya Guru Cipsi gitu. Oh iya bener. Nah pada saat Om bikin tabloid detik pada saat itu, ini part of record-nya tahun 94 katanya, dalam waktu 15 bulan, tabloid detik itu bisa mencetak sampai 600 ribu. Nah pas lagi Exemplar. Itulah saya ditelepon sama Ibu Fatmawati gitu. Eros. Kau damping lah si Adis itu siapa? Mega tuh panggilannya Adis. Oh panggilannya Adis. Apa bu? Itu dia tuh menjadi ketuamu. Iya, ya bu biarin aja lah gitu. Itu Mas Tok tuh Mas Guntur ya. Maksudnya itu. Nggak lah kau pokoknya. Telepon Mas Tok juga. Ya kamu aja gimana gitu kan. Kok Bu Fat sebegitu percayanya sama Mas Eros untuk ngebantuin Bu Mega pada saat itu? Ya karena saya kan udah kayak kalau sama Bu Fat kan saya selalu bilang, Bu Fat saya kasih kayak nama Eros Jarot Soekarno Put, gak usah pakai tra, gak usah pakai tri, gitu ya. Karena ya itulah, dekat sekali gitu kan. I love her like my own father, gitu kan. Makanya sekarang saya ketua yayasan Fatmawati, gitu kan. Tapi kan sebelumnya Bu Mega justru minta Om Eros untuk menjabat sebagai ketum. Sampai 3 kali Om Eros nolak kan katanya tuh. Loh iya, dia datang ke sini kok, saya kan dia suruh jadi ketum. Setelah itu ya, setelah dia... jadi wapres itu kan saya minta mau menggantikan dia, Mbak, kan masih ada Mbak Tarjo, orang-orang kue-kue gitu. Demi hati enggak mau ditolak terus, kamu di belakang layar terus gitu kan gitu. Jadi banyak salah paham, seolah-olah saya yang pengen, enggak, dia yang minta saya. Tapi Om enggak kepengen jadi ketum? Loh, buat saya satu hal, saya tahu bahwa tugas saya bukan di situ sementara ini. Saya ada hal yang lebih saya harus jaga gitu kan. Waktu itu karena penugasan, ya oke saya terima, saya bilang ada kalau gitu Mbak, ada Bukian, dia ada si Laksamana, itu kan ada tuh dari anak gerakan tuh dari daerah Hes tuh ya saksi-saksi hidup saya tuh ya, dimana saya bilang oke kalau gitu saya sosialisasi dulu deh, kan saya gimana, saya kan di belakang layar terus Mbak. 3 bulan saya sosialisasi, lagi enak-enaknya sosialisasi di Jogja. Wah, PDIP nanti begini. Kalau saya jadi ketum akan bikin ini. Ini arah PDIP. Dari belakang ada anak buah saya, sekretaris saya. Ya, apalagi sih kok begini itu kan. Tiba-tiba ada nih catatan segini nih, kertasnya. Kecil gitu. Megawati menerima kembali pencalonan kembali. Hah? Apa-apaan sih nih? Saya telepon Mbak Mega, Mbak ini apa-apaan sih ini, badut saya dipilih, badut tuh gimana gitu kan. Itu Gus Dur yang minta lo sedikit gini, lo gimana sih? Kan sudah ada pengalaman gimana, masih gini-gini juga saya bilang gitu. Ya udah kalau menyebut itu gimana? Ya kamu mundur aja, oh enggak Mbak, it's a bad thing gitu. Saya tetap maju, ketahanan sudah Pak pasti menang lah saya bilang gitu. Tapi kan banyak para, ya yang lidahnya panjang kan banyak sebelah-belahnya. Pembisiknya. Dan juga kan saya diisukan begini sama Mas Taufik. Mas Taufik itu teman baik saya. Cuman karena ada political maneuver supaya saya enggak dekat Mega. Karena kalau Gus Dur selalu kalau ada Gus Dur saya Mega. Gus Dur ngomong gimana? Seserah Gus Dur rambut tuh. Karena dia teman saya dekat dari tahun 73. Apa Om dibilang ada hubungan spesial sama Bu Mega? Oh, itu kan begini kan. Saya tuh kalau yang nemenin dia kan sukanya ziarah gitu ya. Saya yang selalu nemenin dia siang malam. Wajar dong kalau suaminya juga berpikiran yang enggak, apalagi diisukan. Pas saya sama Gus Dur, kebetulan pada saya selalu dekat Semudang itu ada ini tahu. Kok Mbak Mega pas turun, tidur-tiduran gitu loh ya.
Bilang, wah nyebar lah. Bilang, wah si Eros sih pacaran. Udah, habis itu juga lagi jarah nih. Kan di tempat kecil segini ya, itu malam gelap. Pemirsa kan badannya cukup lumayan ya. Sebelahnya sawah-sawah gitu. Kalau nyemplungan saya yang kena. Gantikanlah dia sama saya. Nyebarnya keluaran. Si Eros, si Eros kesini guys. Bengim-bengim pacaran, gendeng tau kayak gitu. Om Eros ini kan berperan sekali ya di masa awal-awal kepemimpinan Bu Mega di PDI yang bertransformasi akhirnya menjadi PDIP, di mana kan ketika sosok Bu Mega ini muncul, ibu rumah tangga yang menggempur pada saat itu apa menjadi tokoh di masa Orde Baru yang ibarat kata ngebela wong cilik lah gitu ya. Pada saat itu Om bisa membentuk salah satu pembentuk image-nya pada saat itu. Bahkan Om juga ada di rapat kabinet pertama waktu itu untuk ngebentuk kabinet pada saat itu. Enggak. Saya yang membentuk yang namanya Om Franseda sama saya ditugasin untuk mewakili PDIP bersama Gus Dur sama Amin Rais untuk kabinet. Untuk ya kabinetnya. Nama saya enggak ada. Kenapa namanya Om bisa enggak ada padahal Om ada di situ? Loh, buat apa? Kan saya ditugasin satu, dulu janjiannya sama Gus Dur sama si Ainun Najib. Kita ini punah kawan. Ngawal Mega gitu kan. Saya harus konsisten dong, ya kan? Saya ditugasin untuk mendampingi dan menjadikan dia titik. Kalau saya punya ambisi, itu rusak. Itulah yang dicurigai Mas Taufik sama kelompoknya itu, dikira saya akan jadi menteri. Kan saya udah bilang tadi nomor 17. Iya. Ada di bawah ya, jauh banget posisinya ya. Buat apa saya rebutan begitu gitu kan. Pada teman-teman PDIP sekarang ada, wah yang bilang saya pengkhianat segala. Sorry ya. Yang bikin draft ADRT itu saya. Itu yang namanya gambar moncong putih itu. Saya yang harus duduk mengatakan ya dan tidaknya di rumah ini. Oh ya, jangan milih banteng juga Om Eros. Pembentukan pertama ini ada Arief Mandegoro meninggal ya, tapi ada kepikiran di sini. Di rumah inilah pertama draft untuk susunan kabinetnya Mega sama itu. Jadi ya biarin aja lah yang pada nggak tahu sejarah itu diemin aja. Orang lagi pada lucu-lucunya ngapain dipersoalkan? Yang saya cuma titipan, Bu ya ingat kita ini kan dibesarkan oleh wong cili, besarkan lagi dong wong cili kalau sekarang kita berkuasa. Itu aja pesan saya, sederhana. Jangan malah oligarki yang dibesarin. Kalau hubungan Om sama Bu Mega, Om tuh menyimpan dendam, marah, atau seperti apa? Anak saya aja saya hibahkan kok jadi anaknya dia. Si Banyu itu namanya, hanya dia. Setiap lebaran itu, baru jam 8 dari semua sana. Kamu ninggalin rumah ini, udah kamu gak usah kembali lagi. Kenapa Mas Banyu bilang? Iya, ya, karena Mbak Mega, dia tuh kayak anaknya Mega sendiri. Kita dari kecil sama-sama. Mega tuh dari kecil, si Banyu, kita kemana-mana. Seminggu 3 kali atau 4 kali dia di rumah ini. Di rumah ini. Bu Mega? Ya. Yang nemenin tuh para pembantu saya, pijetin, apa segala gitu. Ngapain Bu Mega biasa di sini? Ya karena dia ingin itu. Nah, dia kan banyak lah hal yang kita omongin, apa segala, rencana ke depan. Di rumah ini. Tapi ya sejak Wapres ya nggak pernah nginjak sini gitu. Ya manusia begitu. Kita nggak usah cengeng gitu ya. Saya udah tahu kok bahwa kalau saya marah-marah, dendam, berarti saya nggak ikhlas loh. Saya sudah menjalani, I done my best, gitu kan. Saya sudah berikan semua yang terbaik, apa yang dimintakan Bu Fat sama keluarga yang sudah saya jalankan. Om, ada satu pertanyaanku tentang statementnya Bu Mega yang belum lama ini diomongin sama Bu Mega yang bilang, kok bangsaku udah terlalu nikmat dengan zona nyaman loh? Aku udah khawatir nanti suatu saat kalau aku udah gak ada, terus piye gimana yo? Pendapatnya Om Eros gimana, Om Eros? Itu setiap penguasa itu selalu ngomongnya gitu. Ya gitu. Dulu Parto juga ngomong itu ada aja. Tenang aja lah. Mbak Mega, tenang aja lah. Baik-baik, nikmatin hidup, nikmatin bunga-bunga di tamanmu ya. Itu ada taman-taman yang kamu suka. Itulah, bermain dengan itu ya. Nggak usah khawatir. Bangsa ini banyak orang-orang. Saya kenal banyak kader-kader kita yang jauh lebih baik dari apa yang mungkin ada di sekelilingmu sekarang. Tadi udah bicara tentang politik, kehidupan politik Om Eros dari zaman dulu sampai ke saat ini. Sekarang aku mau ngajak Om ngobrol tentang politik kekinian, Om. Yeah. Yang sekarang kita udah dihadapkan dengan pertempuran politik mungkin yang sudah sangat terlihat ya. Akan sangat seru karena gak ada incumbent yang akan bertanding nanti di 2024 ya. Gak tahu, tapi sementara terlihatnya seperti itu.
kita kemarin 2019 sempat terpolarisasi om untuk urusan bawa-bawa agama kepercayaan ditimbulkan lah dan begitulah selalu seperti itu om dijadikan alat lah jadi kendaraan. Gimana sih om ngelihatnya perbedaan pada masa om ada di masa itu berpolitik sampai di saat ini gitu om? Yang paling signifikan tuh bedanya adanya di mana? Ideologi itu ya, pijakan yang nggak jelas sekarang. Kenapa saya menentang 20%? Karena saya tahu saat itu pas saya nyarikan dua calon. Dan itu sengaja didesain kan, presidential hanya threshold untuk dua calon, biar calonnya satu pasti menang. Ya, apa yang terjadi? You sacrifice the nation, ya kan? Bangsa terbelah dua. Saya mungkin gak disukai omongan saya ini. I will talk and talk and talk, nobody can stop me, gitu kan? Bahwa itu pilihan yang sangat-sangat tidak baik untuk negeri ini ke depan. Ya, kalau dibilang katanya, wah kalau banyak calon itu nanti mahal. Come on, bener nih. Hitungan apa itu? Hitungan ekonomi kalkulator yang mana itu? Kalkulator ideologis apa bukan? Ya, kalau sekarang ini dengan adanya cebong ya sama kadrun, berapa triliun itu untuk membenahi untuk kembali satu? Jauh lebih mahal. Sebelum kita lanjut, aku punya games buat Omeros namanya Reality Check. Nah, jadi reality check ini om tinggal hanya milih om, pilihan pertama atau pilihan kedua. Oke. Tapi om harus jawabnya secepat mungkin, gak boleh pakai mikir. Yang pertama terlintas di kepala. Siap om? Ya. Oke. Well, kita mulai reality check. Pertanyaan pertama, seniman atau politisi? Saya akan memilih seniman sementara ini. Oke. Sementara? Udah. Cutnya Din atau Kantata Takwa? Ya, gimana ya Cut Yadin? Memimpin parpol atau di belakang layar? Saya masih memilih di belakang layar karena saya tidak mau jadi badut. Dukung pemerintah atau oposisi? Saya akan mendukung siapapun yang mendukung merah putih. Pemerintah atau oposisi? Yang mendukung merah putih. Pemerintah atau oposisi? Mendukung merah putih. Oke, okay. Pertanyaan terakhir harus dijawab ya om. Yo. Ini nggak boleh enggak, harus langsung jawab. Megawati atau Jokowi? I like you. I choose you. Of course! Yeah. Megawati atau Jokowi? It's you. Mana Meros? Gak ada yang terjawab dengan clear pertanyaan saya. But, tadi ada yang menarik sekali. Seniman atau politisi? Sementara ini milih seniman. Masih interest untuk masuk lagi ke politik secara praktis? Politik itu, inilah. Saya, makapa dikotomikan antara gerakan kebudayaan dan gerakan politik. Setiap gerakan budaya yang substansial pasti punya implementasi, berimplikasi politik itu pasti. Nah, hanya orang yang ingin misah-misahkan itu, makanya kan seniman itu berkata, wah saya tidak mau politik, hanya jadi korban politik. Saya tidak menganjurkan jadi politisi, tapi jangan buta politik. Ya. Mau politisi apa enggak, tergantung. Dalam keadaan gawat gimana gitu saya harus tampil sebagai politisi lah, ya kan? Tahu to defend the country, to defend the right, to defend what I believe gitu kan. Seperti di masa ini bikin GBN. Ya, GBN itu sebetulnya lebih kan sebenarnya kan gerakan kebudayaan. Bahwa saja nanti punya implikasi dan implementasi politik. Itu salah satu keniscayaan. Jadi enggak usah didikotomikan gitu. Seolah-olah tuh politik barang haram, kebudayaan gitu, barang hebat. Enggak, sama aja. Justru gini loh ya, kenapa saya bilang, saya benerin dulu itu ya. Kebudayaan itu dasar segalanya. Bangunan politik, ekonomi, sosial harus berdiri di atas yang namanya kebudayaan. Kehendak bangsa ini kebudayaannya seperti apa. Kalau enggak ya berantakan kayak sekarang. Last but not least, apa sih masih pengen om gapai dalam kehidupan bernegara? Satu kok, saya ingin lihat, saya ingin teryakini bahwa anak cucu saya tidak mengalami hal seperti ini. Itu aja kok, nggak ada yang berlebihan ya. Gini aja deh, sekarang kalau ditanyakan per seluruh rakyat Indonesia sekarang ini, apakah keadaan situasi yang seperti ini yang kita inginkan? Jawab. Kalau mereka jawab, iya saya tidur besok. Ya. Kalau dia bilang enggak ya terpaksa saya harus back. Yeah, back to campus.
Back to campus. Oke, siap kalau begitu. Sepertinya kita sudah bicara banyak sekali tentang Eros Djarot dan juga semua hal yang diyakininya. The idealism of Eros Djarot, aku bisa bahasakannya seperti itu. Walaupun banyak musuhnya, yang penting tetap dipercaya ya, Om. Oh, saya nggak ada banyak musuhnya. Nggak ada banyak musuhnya. Yang dimain musuh saya itu pasti musuhnya rakyat. Oh gitu ya? Tos lagi lah, sekali lagi buat tutup. Oke, okay. Kalau begitu terima kasih Om Eros sudah hadir di Point of View. Kalau begitu saya Aziza Hanum mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Oke, okay, thank you.